Do you want to know? Halo semuanya, jadi ini adalah bahan yang kalian perlukan. Kalian perlu print gambar yang kalian inginkan. Kalian bisa cari gambarnya di Pinterest dan cetak menggunakan kertas HVS atau kertas gambar supaya lebih tebal. Berikutnya kalian butuh styrofoam atau sesuatu yang bisa membuat gambar kalian nanti lebih timbul ketika kita pasang di tembok, jadi hasilnya lebih cantik. Ukurannya 17 cm dan 29,5 cm. Berikutnya kalian butuh juga lem fox. Dan ini double tip yang lebih tebal untuk menempel di tembok. Langkah pertama, kalian harus tempel styrofoam di masing-masing kertas. Tujuannya supaya kertas lebih timbul ketika dipasang di tembok, jadi semakin cantik penampilannya. Nah, jangan lupa untuk ditekan-tekan styrofoamnya supaya lebih menempel ya. Jadi, dia tidak mudah lepas. Lakukan hal yang sama untuk semua kertas di semua sisi ya. Dan ini adalah hasil salah satu dari kertasnya. Ini dia hasil dari ketiga kertas yang sudah ditempel. Pastikan lemnya tidak terkelupas ya, atau lepas-lepas. Berikutnya kalian tempel double tip di masing-masing sisinya. Ini aku bagi dua karena lumayan lebar. Lakukan hal yang sama untuk ketiga kertasnya. Dan ini hasilnya setelah ditempel di dinding, hasilnya cantik karena kita menggunakan styrofoam sehingga gambarnya juga lebih timbul dan menggunakan double tip yang warna hitam karena daya rekatnya itu lebih kuat dibanding dengan yang warna putih. Dan yang utama, dia tidak merusak tembok ya teman-teman. Dan ini aku tempel di ruang depan kontrakan 3 petak aku. Dan satu gambar lagi aku tempel di dinding dapur. Karena ini untuk mempercantik dapur aku sehingga aku lebih semangat ya ketika berada di dapur. Dan ini adalah penampilan dapur kontrakan aku yang super mini karena hanya berukuran 1,5 x 1 meter. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. See you on the next video.